Ada yang menggigit. Satu sendal lagi. Kau akan punya sepasang sepatu untuk kau pakai. Kakek, apa kakek percaya ada begitu banyak sampah di pelabuhan? Iya, mereka mencoba menggalang dana untuk membersihkannya. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Oh, dapat, dapat. Sepertinya ini adalah ikan yang besar. Mungkin ukurannya 14 obait. Wah, tampaknya aku dapat monster sungguhan obait. Oh, tidak. Dia memutuskannya. Oh, sayang sekali. Sangat disayangkan. Mungkin lain kali. Padahal kukira aku menangkap monster sungguhan. Ikannya memang besar. Tapi bukan monster. Kalian pernah dengar soal monster Algatis? Saat aku masih muda, aku sering menyelam mencari mutiara di Algatis. Pekerjaan itu memang sulit, tapi hadiahnya sangat besar. Sampai... Sampai apa? Sampai monster itu datang. Dia sebesar pohon palem dan giginya setajam silet. Suatu hari aku bertemu monster itu dan selalu kuingat mata hitam pekatnya. Hah, cukup sudah, teman lamaku. Jangan pengaruhi anak-anak dengan cerita konyolmu itu, mengerti? Ini semua sungguhan. Monster itu nyata dan aku juga bisa membuktikannya. Coba lihat saja sendiri. Dia menggigit perahuku sampai terbelah. Ingat kata-kataku. Monster itu menjaga harta karun Algatis. Kakek, apakah kita bisa ke sana? Kenapa tidak? Kakek terlalu tua untuk menyelam. Kalian pasti bisa. Yeay! Baiklah. Kalian siap berpetualang? Siap! Saat kita menjual mutiaranya, kita bisa gunakan uangnya untuk membersihkan pelabuhan. Syukurlah, akhirnya kita sampai juga. Ayo bersiap semuanya. Ini ambil. Gunakan untuk mengumpulkan kiramnya. Ingat, tapi yang besar-besar saja. Yang masih muda, tidak ada mutiaranya. Baik, kakek. Ada orang yang telah membuang wadah tua ini ke dalam laut. Lumayan untuk pemula. Kalian pasti akan segera menguasainya. Ayo kita kembali bekerja. Hanya sedikit yang bagus, anak-anak. Aku temukan kepiting ini. Lebih tepatnya dia menemukanmu. Teman-teman, aku menemukan ladang tiram lain. Ada ratusan, mungkin juga ribuan tiram. Pasti ada mutiara juga di sana. Bagus, bagus sekali, Mansur. Bagus. Bagaimana kau menemukan semua itu? Aku dapat bantuan dari Gurita. Ayo, kutunjukkan di mana dia. Hmm.
Apa yang terjadi? Kalian tidak apa-apa? Posternya sebesar pohon palem. Dan giginya setajam silet, kakek. Oh, matanya hitam pekat. Bicara apa kalian? Monster itu. Kakek, itu bukan cuma cerita. Dia hampir memasak Turki. Sudah kakek bilang, tidak ada yang namanya monster laut. Semua terlihat lebih besar di bawah air. Yang kalian lihat belut murai. Atau semacamnya. Itu di belakang. Itulah. Itu hanya monster laut. Hah? Monster laut! Kakek, tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Tapi kita harus pergi dari sini. Kau, angkat jangkarnya selagi kakek menyalakan mesin. Gawat, ini macet. Salim, Obaid, cepat bantu kami. Percuma saja, aku akan melihatnya. Ternyata monster itu telah mencengkeram jangkarnya. Kurasa dia ingin tetap di sini. Semuanya pegangan. Dia menarik kita ke bawah. Kita harus coba untuk menakutinya. Itu ide yang bagus, Mansur. Dia sudah gila. Hentikan, Obaid. Tidak seperti itu. Coba lihat. Hah? Jangan berisik. Kita lihat apakah itu berhasil. Kurasa tidak. Hei, apa ini? Oh, mutiara aku. Aku lupa soal mutiaranya. Iya benar. Itu benar-benar indah. Itu tidak ada gunanya. Kita akan dimaksa monster. Oh, tunggu. Aku tahu. Mutiaranya. Mansur. Lempar mutiara ke monsternya. Oh, Obaid. Memang mutiara yang besar. Tapi tidak sebesar itu. Kita butuh sesuatu yang lebih besar agar bisa menyakitinya. Bukan begitu. Apa kalian ingat yang dikatakan nelayan tua itu, monster itu menjaga mutiaranya? Kok ini bicara apa, Obaid? Maksudku, aku hanya berpikir mungkin dia hanya ingin mutiaranya kembali. Kakek kehabisan ide. Obaid mungkin benar. Obaid, aku rasa kau benar. Salim, jangkarnya! Cepat tolong aku! Berhasil! Monster itu melepaskan jangkarnya! Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi! Idemu benar-benar hebat, Obaid! Ya, terima kasih, terima kasih! Kau tahu kan kalau aku bukan hanya berwajah tampan! Mungkin lain kali, kakek akan mendengarkan cerita nelayan tua itu. Dan sekarang kita punya cerita kita sendiri, kakek. Ya, setidaknya. Kita masih punya 5 tiram. Dan wadah tua ini. Hah? Dapat dari mana wadah itu? Benda tua berkarat ini. Luar biasa. Luar biasa? Itu tidak terlihat luar biasa. Benda tua berkarat ini peninggalan bangsa Persia kuno. Aku tahu dari melihat tulisan yang terukir. Usia benda ini kira-kira 1000 tahun. Usianya 1000 tahun? Hampir setua kakek. Kalian tahu, nilai wadah Persia ini sangat mahal. Tentu saja, peninggalan penting ini harus disimpan di museum. Kami akan membawanya, dan kalian bisa ambil imbalannya. Bagaimana menurut kalian? Hah? Oh, paman bilang imbalan? Benar sekali. Jangan sampai arkeolog muda seperti kalian tidak diberi imbalan. Kalian pantas mendapat sesuatu. Ya, hore! Kita temukan harta karun. Sekarang kita bisa membantu membersihkan pelabuhan. Hore! Thank you.
Mansur, tolong simpan alat pancingnya. Siap, Kapten. Tarki, Salim, gulung talinya. Siap, Kapten. Di mana Obaid? Cuma kita yang bekerja. Tunggu. Hah? Oh, coba lihat ini. Ini penawaran bagus. Kita beli sekarung kacang gratis satu. Obaid, kita semua akan pergi memancing. Memangnya untuk apa semua kacang ini? Oh, kau tidak tahu. Mungkin akan berguna. Tidak apa-apa, Obaid. Ayo, anak-anak, bawa tas-tas itu. Sisi kanan, 3 derajat. Tempat memancing terbaik terletak di sana. Di Laut Opal. Laut Opal? Aku belum pernah mendengarnya. Laut Opal dipenuhi dengan misteri. Konon ada pulau terbengkalai penuh monster raksasa. Pulau itu banyak sekali makhluk raksasa. Tapi yang ku tahu cerita itu cuma dongeng, kan? Iya, tempat itu tidak ada, kan? Tidak ada? Kenapa kau merasa begitu yakin, Salim? Apa Paman sudah pernah ke sana? Paman lebih suka menghindari monster raksasa itu, Obaid. Salim, dia benar. Itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Tapi Laut Opal dipenuhi ikan raksasa. Sangat cocok untuk memancing. Ayo, kita tangkap ikan itu. Hore, ayo tangkap ikannya. Waspadalah, ikan. Kami datang. Awan hujan? Aneh sekali. Tiba-tiba cuacanya dingin. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Simpan alat pancingnya, anak-anak, sampai kabutnya hilang. Lalu kita lanjutkan. Aku akan mencoba apakah kita bisa melewati kabut ini. Kakek, ada masalah apa? Tidak yakin. Coba lihat kompas. Ini aneh. Gawat. Sepertinya radionya juga mati. Ya, itu dia. Sekarang sedang ada badai listrik. Itu bisa terjadi dalam kabut. Itu awan yang melayang rendah. Dan petirnya mematikan semua alat elektronik kita. Itu benar. Tenang saja, anak-anak. Kita akan segera melewatinya. Badainya tidak akan lama. Syukurlah kita sampai di pantai ini. Situasinya bisa saja lebih buruk. Itu benar. Lebih baik daripada bebatuan. Ayo, kita periksa kerusakannya. Kemudinya bengkok. Kita harus perbaiki. Bisakah kita perbaiki? Tentu. Kakek punya alat, tapi butuh waktu. Hei, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk makan siang? Untuk sementara, kakek akan perbaiki ini. Ide yang bagus. Mansur, bantu kakek dengan peralatannya. Baiklah, kita lihat. Aku lapar. Semoga kita menangkap sesuatu. Dapat! Aku butuh bantuan. Ikannya besar sekali. Wah, besar sekali. Aku belum pernah lihat ikan sebesar itu. Aku tidak bisa menahannya. Seperti dongeng kakekmu. Apa? Pulau makhluk raksasa. Kita di pulau itu. Tapi itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Benar, kan? Obaid benar. Kita harus segera sembunyi. Kakek! Kakek! Awas! Ayo! Pergilah! Serangan langsung! Cepat! Sekali lagi! Dorong! Shhh.
Sekarang kita aman. Mungkin tidak. Apa yang dimakan hewan-hewan di tempat ini? Aku tidak peduli. Selama bukan kita, aku tidak peduli. Kita harus turun sekarang. Oh, tampaknya serangga itu hanya makanan pembuka ya? Tampaknya kita makanan utamanya. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Sepertinya dia ramah. Mansur, kita harus apa? Ayo, ini aman. Lihat saja. Menjauhlah dariku. Kakek. Mansur. Aku rasa yang besar itu adalah ayahnya si kecil. Kita harus menghentikannya atau kapal ini akan hancur. Aku punya kacang. Kudengar monyet suka kacang, kan? Turun. Turun sekarang. Tolong pulang. Kurasa itu berhasil, Mansur. Pegangan anak-anak. Awas! Apa semua penghuni pulau ini ingin menyantap kita ya? Kita harus menolong Junior. Cepat, ambilkan alat pancing. Mansur, tidak ada waktu untuk memancing. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu, sekarang! Heh, kita mungkin tidak menangkap ikan, tapi kita menangkap burung raksasa. Bisakah kita pulang sekarang sebelum kepiting raksasa menyerang kita? Ayo kita pulang. Kita tidak bisa pergi dari sini karena kemudinya rusak. Dan lebih buruknya, palunya hilang di atas gunung. Kita coba ini, kakek. Ini tidak cukup kuat. Sekarang apa? Hore! Kita pulang, anak-anak. Waktunya pulang. Tunggu sebentar. Obaid, tolong ambil kacangnya. Sampai jumpa. Kakek, lihat. Itu kabutnya. Kita harus segera kembali ke kabutnya untuk pulang. Benar. Ambillah alat pancing kalian. Kita kembali ke tempat di mana ikan yang bisa kita makan. Jangan lupa, itu yang penting. Thank you.
Halo kalian berdua, kalian sudah siap memancing? Aku siap. Aku juga siap, akan kutangkap yang paling besar. Mana Obaid? Sebaiknya dia tidak terlambat. Dia datang, itu dia. Halo teman-teman. Apa? Apa itu di atas kepalamu? Gavia keberuntunganku. Apa yang membuat Gavia itu beruntung? Iya memang, ini akan membantuku menangkap banyak ikan hari ini. Itu hanya Gavia, Obaid. Bukan, ini Gavia keberuntungan. Aku akan membuktikannya. Oh iya, iya sangat beruntung. Aku rasa kalian akan setuju denganku sekarang, ini Gavia keberuntunganku. Pasti mesinnya rusak. Kau bisa percaya sesukamu, karena Gaviaku ini pembawa keberuntungan. Boleh aku coba Gaviamu? Oke, boleh, tapi jangan lama-lama. Hei, aku juga butuh keberuntungan. Wow. Aku tidak percaya aku menang. Aku belum lihat siapapun mengalahkan mesin itu. Ini Gavia keberuntungan. Ternyata Obaid berkata jujur. Kini giliranku. Jadi aku ingin beruntung soal apa hari ini? Salim, tidak ada yang namanya... Aku memenangkan motor segala medan. Apa? Aku ikut kompetisi beberapa minggu lalu. Berkat Gavia keberuntungan ini, mereka bilang aku menang. Sudah, biar aku yang memakainya lagi. Tunggu, aku masih memakainya. Berapa kendaraan yang kau butuhkan? Lepaskan, aku bilang lepaskan. Lepaskan, hentikan. Aku belum selesai. Cukup, hei, kalian akan merusaknya. Hei, hentikan. Topik keberuntungan itu tidak nyata. Tapi kau sudah melihat apa yang terjadi pada kami. Aku tahu, tapi keberuntungan berasal dari kerja keras dan memanfaatkan kesempatan. Bukan dari apa yang kau pakai di kepala. Salah. Kembalikan pada Obaid agar nanti kita bisa memancing banyak ikan. Iya, aku ingin memanfaatkan Gavia keberuntunganku ini. Apa itu? Gavia keberuntungan. Tunggu, ayo kita tangkap kembali. Kembali cepat tangkap. Berhenti. Tunggu. Aku akan memancing. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Apa? Kita memanjat. Sudah kuduga. Pohon ini lebih tinggi dari dugaanku. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kita lepaskan dan kita akan mendarat di kanopi itu. 1, 2, 3. Kenapa kalian tidak lepas? Terlalu jauh. Tidak jauh. 1, 2, turun. Halo, kakek. Halo, Mansur. Mana yang lainnya? Mereka mengejar burung camar yang mencuri Gavia keberuntungannya Obaid. Itu artinya banyak ikan yang bisa kita pancing. Ayo, kita berangkat. Itu di sana. Maju! Sekarang kiri! Sekarang kanan, 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 kanan! Kanan, kanan, kanan! Lewat mana? Obaid, tetap stabil! Aku berusaha! Kau harus berusaha lebih keras! Kita harus semakin cepat! Syukurlah, itu tidak terlalu buruk! Kata siapa? Tolong aku! Hei, lihat ada di sana. Dia melarikan diri.
Bagaimana kita menangkap gavianya sekarang? Dengan itu. Ayo cepat. Lihat itu di sana. Tapi bagaimana caranya kita mendekat tanpa terlihat? Dengan itu. Baiklah, sekarang kita bagaimana? Baiklah, lompat dan tangkap gavianya. Dalam hitungan ketiga, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Kita tidak akan bisa menangkapnya. Halo, anak-anak. Hei semua. Oh, halo. Bagaimana hari kalian? Tidak sebaik siang harimu. Kalian belum menangkap burung camarnya ya? Belum. Ayo. Naiklah, cari minuman untuk kalian. Ada apa dengan mesinnya? Terjadi malfungsi. Mesinnya mengeluarkan soda gratis seharian ini. Lihat, mesinnya sekarang rusak. Bukan karena gavi keberuntungan. Lalu bagaimana dengan mesin ini? Apa rusak juga? Tidak, itu berfungsi. Aku mengubahnya agar lebih mudah sesekali. Mungkin Gavia itu bukan pembawa keberuntungan. Bagaimana dengan pesan yang kuterima bahwa aku menang kompetisinya? Iya, pesan itu datang setelah kau memakai Gavia itu. Hanya kebetulan. Menurutku bukan. Oh, aku diminta mengabaikan pesan soal kemenanganku. Itu kesalahan. Aku tidak menang. Kompetisi itu hanyalah penipuan dan tidak ada hadiah sungguhan. Jadi, itu bukti yang terakhir. Gavia itu bukan pembawa keberuntungan. Hei, kembalikan Gaviaku. Kenapa kau ingin itu kembali, Obaid? Itu hadiah dari kakekku. Bagaimana cara mendapatkannya kembali? Obaid, kau masih punya koin yang kau dapat dari mesin soda tadi. Ini dia. Terima kasih. Gavianya kembali. Tapi sayangnya, kita tidak mendapatkan ikan. Kami mendapat banyak ikan. Dan kami butuh bantuan memakan semuanya. Itu pasti. Bolehkah kami membantu? Tentu. Siapa lagi yang kuminta untuk membantuku dengan semua ini? Ayo, kita makan semua ikan lezat ini. Ayo cepat. Kami berjanji akan selalu membantumu. Iya. Kau tidak akan percaya kalau kami ini suka membantu. Masuk! Masuk!
aku tidak sabar untuk sampai di Jeddah. Aku ingin pergi ke Laut Merah dan mencari kura-kura laut raksasa yang menakjubkan. Kura-kura laut raksasa? Iya, kura-kura laut raksasa yang besar sekali. Maaf, tapi makhluk itu tidak ada. Lihat, ada kan? Ini ada di internet. Internet itu tidak selalu benar. Terutama situs bernama monstersofthedeep.com. Selesai. Aplikasi pengenalan suara dan juga mimik sudah dipasang. Oh, jelaskan padaku. Baiklah, Nano sekarang bisa mendengar tingkat dan pola suara, mempelajarinya lalu menirunya. Iya, aku masih tidak mengerti. Lihat. Hah? Hei, apa yang terjadi? Tunggu saja, kau pasti akan terkesan. Ya Rabbah! Ya Rabbah! Ya Rabbah! Huh? Hebat! Dia terdengar persis sepertiku. Faris Awad? Ya benar, aku terkesan. Bagaimana kau melakukannya? Apa drone itu meniru suaraku? Iya, ini drone pintar. Dia bisa mempelajari caramu berbicara, lalu melakukan percakapan dengan suaramu. Itu keren kan? Di mana aku bisa membelinya? Tidak bisa. Aku buat sendiri. Oh, sayang sekali. Padahal aku butuh bantuan drone itu. Aku sudah lama belum istirahat, dan aku akan jadi komentator di Piala Dunia Pantai, dan drone itu pasti membantu. Sungguh? Kami bisa membantumu. Kami juga mau ke sana. Kau tahu, kurasa kita punya peluang bagus untuk menang tahun ini. Keuntungan juara kandang akan membantu. Pastinya. Kita akan pergi ke sana dan membantu komentatornya. Komentatornya? Bagaimana caranya? Abaid. Selamat datang hadirin sekalian. Pertandingan hari ini akan dimulai dengan Turki. Ini tidak akan mudah bagi tim kandang yang akan melawan tim Brazil dalam pertandingan yang sudah dikuasai Amerika Selatan beberapa tahun ini. Maaf. Tidak apa-apa. Bisakah kau katakan di mana kami bisa menyewa perahu untuk satu hari? Tentu saja ini hari keberuntunganmu. Aku punya satu perahu dan harganya murah. Harganya? Gratis. Jika kau mempunyai sekarang dan mengembalikannya sore hari, ini penawaran yang sangat khusus. Jika kau ambil sekarang, maksudku saat ini juga. Itu penawaran bagus. Inilah yang aku butuhkan. Hari bersantai yang tenang di perairan. Mana mereka? Mana semua hewan yang sudah kau selundupkan? Hewan? Hewan apa? Sepertinya informasi kalian salah, Pak Petugas. Ini untuk kura-kura lautnya. Dan ini adalah makanan favoritnya. Lihat, tapi aku penasaran kura-kura besarnya ada di mana. Kami sudah bilang hewan itu tidak ada, Obeid. Itu hanyalah dongeng. Iya, tapi... Seperti yang Mansur bilang, jangan percaya semua yang kau baca di internet. Boleh ku coba mengendarai perahunya? Kau tahu cara mengendarainya? Aku menonton tutorialnya. Faris! Airnya sejuk. Kita harus mencoba untuk menyelam. Kau yakin tidak mau ikut bersama dengan kami? Aku akan mengawasi perahunya. Jika aku telah melewatkannya, titip salamku untuk kura-kura laut raksasa. Memanggil semua perahu di perairan Jeddah. Seorang penyelundup hewan ditahan hari ini di dermaga, tapi keberadaan perahunya belum diketahui. Nomor registrasi perahunya 77. Dekati dia dengan sangat hati-hati.
Gawat. Hah? Tapi kenapa dia bilang sangat berhati-hati? Oh, hey, hentikan, pergi, pergi, pergi. Pemadam api, pemadam api di mana? Pemadam api. Ini dia. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu, pasti ada petunjuknya. Ayo. Aku tahu petunjuknya pasti ada di sekitar sini. Di mana? Tidak. Oh, oke. Okay. Mudah. Oh. Hah? Tidak. Itu tidak mungkin. Tadi macan tutul. Tolong, macan tutul, macan tutul. Aku harus pergi dari sini. Menyelamatkanmu, tapi kau masih mau memangsa aku. Stroberi ini harapan terakhirku, dan laut akan mengambil alih setelah ini. Obaid. Kami baru pergi setengah jam. Apa yang terjadi? Perahunya tenggelam. Itu terbakar. Dan ada macan tutul yang ganas di belakang kita. Tiba-tiba, hari ini tidak terasa menenangkan lagi. Ceritanya panjang. Yang penting, ini adalah stroberi terakhirku. Jangan katakan kau masih menunggu kura-kura raksasa, ya. Oh, baik. Yang namanya kura-kura laut raksasa tidak ada. Itu kan cuma mitos. Kita harus mencari cara sungguhan untuk bisa keluar dari keadaan ini, Obaid. Hei semua, lihat itu! Dengar, meskipun kura-kura laut raksasa itu ada, apa gunanya mereka sekarang? Aku tidak yakin mana yang lebih buruk. Tenggelam atau dimangsa macan tutul. Atau melewatkan perjalanan gratis. Karena kita tidak mungkin mengembalikan perahu ini tepat waktu. Ku beritahu apa gunanya kura-kura laut raksasa. Sana. Hei kalian, kami akan mendekat. Aku rasa kami harus memberimu ucapan selamat. Hah? Kalian menemukan perahu penyelundup. Penyelundup? Iya, dan seperti kalian lihat, macan tutul yang ada di sana masih aman, kan? Teman-teman, sudah kubilang pada kalian ceritanya panjang. Obaid, tahan dia. Hai semua, aku tadi bermimpi aneh sekali. Jadi aku terdampar di atas perahu. Itu bukanlah mimpi. Bahkan saat perahunya terbakar? Iya. Macan tutulnya? Iya. Bagaimana dengan Faris Awad? Itu tidak nyata, kan? Sayangnya itu nyata. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Tapi ide kalian untuk bersantai sore terlalu berlebihan bagiku. Aku rasa aku tidak bisa libur dalam waktu dekat. Dan Nano... hebat jadi komentator. Sampai-sampai ponselku ini terus berdering sejak kita kembali. Ya, Nano! Masuk!
Oh, kenapa mereka lama sekali? Anak-anak, Humaid akan segera membawanya keluar. Tapi semuanya bisa lebih lama dengan Sultan. Kenapa, Ayah? Karena Sultan penyandang autisme. Artinya dia melihat, mendengar, dan merasakan dunia berbeda. Dia berbeda dari kebanyakan orang. Seperti apa? Ya, dia merasa bersosialisasi dan berkomunikasi sangat sulit. Aku belum pernah bertemu penyandang autisme. Itu pasti keren sekali. Apa? Permisi, apakah anakmu ikut ke sini? Tidak. Sultan butuh sedikit waktu untuk terbiasa dengan keberadaan kalian di sini. Oh, aku bawakan sesuatu yang dia suka. Oh, dia suka sekali perahu. Jika kalian semua memainkan ini di kolam, Sultan mungkin mau bergabung dengan kalian. Ayo, silakan coba. Aku mau coba duluan. Tidak, aku duluan. Aku harap berhasil. Anak itu pasti ikut bermain. Dia punya nama. Akankah dia terlihat seperti kita? Aku penasaran apa dia terlihat berbeda atau lucu. Apa kau mau melihat yang lucu? Lihat cerminan dirimu di kolam. Obaid, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Dia tidak melambaikan tangan. Dia tidak menghiraukanku. Lihat, dia tidak sopan, kan? Tidak, bukan begitu, Obaid. Dia itu cuma berbeda. Dia tidak sopan. Kalau tidak membalas lambaian tangan orang lain, tidak sopan. Tapi kurasa menjulurkan lidahmu kepada orang lain lebih tidak sopan lagi. Tunggu di sini. Permisi, kau pasti Sultan. Aku Mansur. Maafkan sikap temanku yang tadi itu ya, dia tidak berniat begitu. Baguslah. Oh iya, aku punya ini. Tidak. Maaf ya. Mau ikut memainkan perahu kendali jarak jauh? Aku punya robot bernama Nano. Lihat. Halo, Sultan. Baiklah, senang bertemu denganmu. Kami ada di luar jika kau ingin ikut bermain, oke? Lihat perahu yang keren ini. Terus kali memainkannya. Hei. Kau merusak perahunya. Lihat, dia memperbaikinya. Ada juga. Tidak, Obaid. Itu mengagumkan. Penyandang autisme bisa memiliki minat yang sangat spesifik tentang suatu hal. Kurasa hal yang paling diminati Sultan perahu. Itu menarik. Bersiap lepas landas. Oke, siapa yang mau naik perahu motorku? Ya! Apa yang terjadi? Sultan tidak suka dengan suara bising. Dan kalian bertiga berisik sekali. Oh, maaf. Oke, ayo kita naik. Nah, ini dia. Siapa yang ingin mencobanya? Mau cepat atau lambat? Untuk kami, tolong cepat. Pegangan ya. Ini luar biasa.
itu sangat menakjubkan. Itu menakutkan. Sekarang giliranmu. Oh. Siap. Ini seru sekali. Itu hiu. Ada hiu. Tolong. Lumba-lumba. Hah? Ternyata itu lumba-lumba ya. Kau siap? Siap. Talinya. Mansur! Ini tidak baik, tapi setidaknya ini tidak akan memburuk. Ya ampun! Aku aman. Atau mungkin tidak. Ayo cepat cari Mansur. Cepat! Halo, Mansur. Nano, senang sekali bisa melihatmu. Tolong kirimkan koordinatku ke yang lain secepat mungkin. Selesai. Mereka pasti akan menjemputmu. Aku harap mereka bisa cepat. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Apa itu wajar? Badainya mendekat dengan cepat. Kita harus kembali ke pesisir. Tenang saja, kita akan segera pulang. Ini untukmu. Ini bisa meredam suara, dan ini akan membuatmu merasa nyaman. Nyaman, kan? Lady! Lady! Ayo cepat keluar dari sini! Kita harus bagaimana? Bagus sekali, Sultan. SOS. SOS. Apa yang dia lakukan? Itu SOS. Di sana. Aku ucapkan terima kasih sudah menyelamatkanku di luar sana. Kalian sangat berani. Dan terima kasih banyak untukmu, Sultan. Maaf, aku lupa. Baiklah, semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa! Sebaiknya kita pergi. Iya, benar. Hari yang seru. Iya, terima kasih. Aku sama sekali tidak menikmati badai itu. Aku senang sekali pengetahuan dan kemampuan Sultan bisa menyelamatkan kita. Oh, jangan lupa peredam bisingmu. Tenang saja, Sultan boleh menyimpan barang itu. Kurasa dia lebih membutuhkannya daripada aku. Kau memang anak yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sultan. Sultan bilang kalian harus kembali lagi untuk petualangan besar lainnya. Pasti. Dadah. Sampai nanti ya.